matanya tidak percaya dan berfikir diperlukan kedudukan dapat berpihak kerana ada berapa keluar peserta ini antaranya dari Perak, Fawaz Muhammad Ilmi masih lagi belum lakukan perang percubaan. Begitu juga dengan atlet dari Sarawak Muhammad Aiman Fitri serta Muhammad Syazwan Ahmad dari wilayah persekutuan Atlet Syafi Muhammad Syah. Attempt yang kedua yang cuba dilakukannya selepas tidak percaya pada lompatan yang pertama. Rekod bagi acara ini dipegang oleh Kami Alagan dari Negeri Sembilan yang dilakukannya pada 2012 dengan ketinggian 2.213. Itulah rekod kecepatan bagi acara lompat tinggi. Masih berada ketinggian 1.99 tapi tidak pada percubaan, 3 percubaan pada ketinggian 2.03 meter. Sambil Lin Wei Kian dari Pulau Pinang juga tidak percaya pasti ketinggian 2 meter, percaya pada ketinggian 1.94 pada percubaan yang keduanya. Peluang terakhir untuk Nur Syafi Muhammad Syah dari Johor. Beliau sebenarnya memiliki ketinggian lagi, boleh melompat lebih tinggi tetapi hanya timingnya yang tidak sempurna tadi. Bagaimana kali ini? Lepas, sayang sekali. Badannya telah pun melepasi palang tetapi bahagian peha ketika beliau mahu melenting pada percubaan yang kedua seperti tadi. Kita perhatikan bagaimana badannya melepasi tapi hanya bahagian pinggulnya menyentuh sedikit palang sebelum turut jatuh. Jadi ada satu lagi percubaan yang dimiliki oleh Nur Syafi Muhammad Syah. Beliau melepasi pada ketinggian 1.94 pada percubaan yang pertama. Begitu juga pada lompatan 2.03 meter. Percaya dilepasinya dengan begitu baik sekali. Beliau memiliki ketinggian lagi. Sekarang ini akan pasti akan cuba melakukan sedikit pengubahsuaian untuk melakukan take off di tempat yang diperlukannya. Ada beliau mendapat sedikit tips daripada jurulatihnya. Beliau merubah sedikit larian yang akan dilakukan. Satu lagi percubaan. Di situlah beliau akan cuba menggunakan momentum kelajuan pada titik yang kedua sebelum melakukan take off. Percubaan ketiga dan terakhir memerlukan sokongan dari para penonton yang berada di Stadium Perak di Ipoh ini untuk acara lompat tinggi akhir lelaki. Sayang sekali, dia tersingkir dari meneruskan perjuangannya. Hanya mencatatkan 2.03, hanya satu lompatan. Jadi itulah pengakhiran Nur Syafi Muhammad Syah dari Johor. Kerana seorang lagi peserta Johor, Wat Farhan Azman,
telah pun tersingkir awal. Jadi ketinggian akan dipertingkatkan selepas ini. Persaingan jika dilihat kedudukan Syaf